Korang pernah makan roti besar dulang? Nak cuba? Di Cerana Putih ada. Mari ikut sama saya. Okey, dia ke jalan kolam air panas. Dan masuk ni lorong Balai Raya Kampung Cerana Putih. Masuk jalan lagi, nampak macam hutan-hutan tuan-tuan. Tak kena roti canai, besar roti canai ni, besar hutang. Kalau makan dua orang pun kadang-kadang tak habis. Tu dia, kenalah makan 4 orang. Jalan lagi tuan-tuan. Nampak ni gelanggang futsal ni. Dalam tu kedai dia. Okey, kedai ni memang betul-betul sebelah Balai Raya Kampung Cerana Putih. Sebelah dia. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, harga untuk sedulang roti canai adalah RM10. Dia ada telur ataupun roti sardin, dan untuk mutabak dulang harganya RM13 satu. Besar. Oh, yang besar punya. Ini mutabak. Masuk promosi. Promosi lah. Tak semua promosi kan, semua tolong. Tak, ramai orang tak tahu kadang-kadang roti canai besar macam ni. Yalah. Kalau abang nak order, ambil nombor telefon tu. Atas tu kan. Dia minta buat dulang ni. Kalau minta buat dulang kah? Bagi dia makan kenyang-kenyang. Kan, ambil dia orang banyak-banyak, nanti makan tak kenyang, tak puas hati balik. Okey, kedai ni dibuka setiap hari. Pakcik ni cakap sesudah subuh dia dah ada dah. Jadi pada yang nak makan tu, lepas solat subuh dah boleh sampai sini. Okey, selain roti dulang, mutabak dulang, ada juga menu lain. Mi bandung pun ada. Macam-macam ada. Tu deh, order abang pun dah sampai. Nampak ni, puan isteri tengah mengoyak-ngoyak ni. Tu deh. Okey, itu saja perkongsian dari Wadija Channel hari ini. Sama-sama kita support peniaga kita setelah menempuh tempoh yang sukar, PKP dan sebagainya. Mari kita support Roti Dulang Cerana Putih.